Sayyidur Rusli katuhu maklumu Aina min gulmasihu ainal kalimu Aina nuhun Aina ibrahimu kullukum Anmagomihi maktumu Pala solatu wa taslimu Mala'at mahasinu Zamarat fa'abroat Sejarah hidayati Biljihati wa ainaat Wa talawanat Samaratuha fabihakkihi Sallu alaihi wa tahtimu. Ya Muhammad Ya Rasulullah Ya Muhammad Ya Habibullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Wa ala alihi wa sahbihi yajma'in Amma ba'du Fakat kalau Allah ta'ala Fil kitab al-aziz Wa ma arsalnaka Ya rahmatan lil alamin Qala nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kima yarwihi an rabbi Tabaraka wa ta'ala Ma akala kaya Maniat ma'ubi janati Bikiran amal Kaifa adu rahmati alaman baklamu قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يتلقى بالرزولي يوم القيامة أهله وولاده فيقيمونه بين فيقول فيقولنا يا ربنا قد لنا بها كنا منه فإنه ما علمنا ما ندخل قال العلماء ما بعد البرك شيء وقال الشيء al muslim bil masjid kasama bil ma al qala bil bahar wal munafik bil masjid kadair bil qafat yang mulia yang kita cintai pimpinan masjid apa mereknya <tuh> Nurul Huda, yang mulia, Al Mukarram, Al Ustad, Haji Ahmad Fuhandi, doain berpanjang umur, sehat walafiat. Ketua MUI kita Karang Tengah, Al Mukarram Kyai Abdul Rahman Rafi, umur, sehat walafiat. Yang hadir semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Doain, mudah-mudahan jadi camat. Insya Allah camat kita. Panjang umur, berkah, dan malam ini malam bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Jujur, saya katakan, kita mesti senang, mesti girang lahirnya Nabi Muhammad, mesti bahagia sebab apa Nabi Muhammad. yang bertanggung jawab kepada kita nanti di yaumil akhir di hari kiamat. Kita mesti girang. Kita mesti senang. Kenapa? Jangankan Nabi Muhammad lahir. Anak kita lahir aja kita senang. Betul enggak? Kakek senang lahir cucunya. Nih, contoh. Biasanya kalau istri hamil pertama Suami nganterin ke rumah sakit, itu biasanya begitu. Selalu hamil pertama suami nganterin istri ke rumah sakit. Istri kita diperiksa, tiduran, televisi dipasang di dokter, perutnya digosok-gosok, apa namanya PGC, USG. PGC Ya enggak? Kenapa? Senang. Apa kata dokter? Pak, anak bapak dalam keadaan sehat. Senang bapak. Laki pak, anak bapak. Alhamdulillah. Jagoan neon. Ya enggak? Itu waktu anak pertama. Suami nganterin. Tapi giliran anak keenam jalan sendiri. toh Nongkrong di pos satpam, istri periksa, laki nongkrong di pos satpam ngerokok. Kenapa? Kita senang anak kita lahir, apalagi lahirnya Nabi Muhammad. Kita mesti bahagia, Farhan dan Munawar, sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhir -akhir. Nanti satu saat kita semua ini akan dikumpulkan di padang masa. Ini masalah keyakinan. Adanya padang masa, keyakinan kita kepada Allah. Kita dikumpulkan di padang masa. Di saat manusia semua tertunduk, takut dengan apa yang dikerjakan di dunia. Semua manusia terdiam di hadapan Allah. Para nabi semua hadir. Pemimpin dunia tidak tanggung jawab semua Tidak tanggung jawab Napoleon Tidak tanggung jawab Hitler Tidak tanggung jawab Pemimpin Cina Mao Zedong Tidak tanggung jawab tank Xiaoping Tidak tanggung jawab Yang sekarang siapa itu presidennya Mping Tidak tanggung jawab semua Semua manusia Presiden tidak tanggung jawab di ya, ya. Pak Camat gagal RT ngumpet Di padang Mahsyar Di saat manusia Tertunduk Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Yang dibanggakan oleh Allah Yang Allah katakan Ya Muhammad Turpak Raksa Wagu Tustok Wagu Tustok Wagu Tustok Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Waktu tu katakan dan kudengar. Waspak tu sapa, kau di sapa di tanganmu. Adam tak taliwa iwalah pohon. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Waktu tu katakan dan kudengar. Waspak tu sapa, kau di sapa di tanganmu. Adam tak taliwa iwalah pohon. Semua para nabi di bawah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cinta sama Nabi Muhammad Kita sayang sama Nabi Ini Andai kata Nabi Muhammad tak ada Ini umpama Umpama kan boleh Ya enggak? Biar jelas Nabi Muhammad tak ada Islam tak ada Masjid nih enggak ada Gue bikin kontrakan Gue betawi ...ya gak... Enggak Nggak ada... ...karang tengah semua... ...jeleduk jahiliah... ...kalau Nabi Muhammad enggak ada... ...ni kampung jahiliah semua... ...bebas jahiliah... ...gak pakai aturan... ...bini tukar-tukaran... gila benar... ...mantap... ...bini kita 25 tahun ketukar yang 70 tahun... ...tekor coy... ...kenapa... kita senang adanya Nabi Muhammad. Kita mesti girang adanya Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang bertanggung jawab. Kalau engkau ngaku umat Nabi Muhammad, buktiin. Buktiin. Jangan KTP doang Islam. Jangan KTP doang Islam. Buktiin. Buat apa agama Islam sholat kagak coba lu pikirin buat apa KTP Islam sholat kagak masuk masjid nggak pernah masuk musola nggak pernah paling masuk musola lupa kencing ini kan nggak beres nih jarang-jarang masuk musola sekali masuk musola lupa kencing buktiin kalau engkau ngaku umat Nabi Muhammad kata hukama berkata lisanul haus Sohul Samuel Mako Patah lebih pasti ucapan Buktiin Jangan ngaku Umat Nabi Muhammad Kalau sholat kagak Betul gak? Bu, saya pesan Kalau ibu kepengen Masuk ke surga bersama suami Pagi jam 4 Bangunin suami Cakep Buat sholat bu, buat sholat Jangan salah paham, bangunin suami kita, tidur di sebelah. Suami kita gemuk, ngorok. Laki kalau gemuk ngorok, kleker, koker, koker, gemuk. Kalau kurus nih, nih, kayak nyinying laki kita. Kenapa? Bangunin suami, pegang, betisnya pelan-pelan. Ayah, ayah, lihat, manggil suami tidak boleh namanya doang. Nih saya kasih tahu sekarang. Nabi Muhammad sudah mengajari cara hidup yang akhlakul karimah. Nabi Muhammad memanggil istrinya Siti Aisyah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Ya kumaro, Artinya kumaro Kemerah-merahan Kata anak-anaknya main gundu Cik Tahu lo cik lem. Ada bopak, ada polet Ya enggak Siti Aisyah Manggil menabi Ya Rasulullah Ya Habibullah akhlaknya. Maka istri Tidak boleh Manggil suami namanya doang. Walaupun teman sebaya, sama-sama tamatan alia, sama-sama SMA, nggak boleh istri manggil suami namanya doang. Umpamanya suaminya bagus, Muhammad Mansur, cakep kan? Bini manggil Sur, Sur, kurang ajar lagi begitu. Nggak boleh, nggak boleh agama larang. Ini anak yang begini nih, yang kecil, anak TK, bapak lagi ngobrol di camat, cur, 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 nggak boleh, nggak boleh, ahlak ini, makanya agama sudah mengajari dalam kehidupan, panggil suami, umpamanya suami kita orang Betawi, minimal manggilnya abang, cakep, Bang. Dapat Jawa, Mas, Mas, cakep. Dapat Sunda, Kakak jangan kemar Martabak. Jangan. Kakang, kakang, ya nggak. Dapat Padang, udah, udah. Akhlak perlu. Kalau daerah nggak cocok, naik. Ayah, ayah, bunda. Bunda, ayah, cakep. Ayah bunda nggak cocok, naik. Papa, boleh. Papa, mama, papa, papa nggak ngojek. Ntar kan pak hujan. Papa nggak cocok, Papih. Naik lebih tinggi lagi. Pi, Papi, cakep. Kemol Yupi, puri indah. Yeah. Pergi papi memami, kemol. Papi naik eskalator, tangga jalan, buka sendal. Oh, oh, gak cocok nih berarti ini. Gak cocok papi. Papi nggak cocok, ganti lagi. Dedi, boleh. Dedi, Dedi, ngontrak 600 ribu. Wesek bareng-bareng, manggil dia di enak perut gua. mengapa pak? Makanya Nabi Muhammad sudah mengajari bagaimana tentang Allah Panggillah suamimu dengan panggilan menyenangkan. Bangunin suami pagi hari, subuh, sholat cakep banget. Jam setengah lima adzan subuh. Allah wakbar, Allah wakbar. ...solat subuh lima menit cuma Solat subuh lima menit dua rakaat di karang tengah dua rakaat di Madinah dua rakaat di Mekah dua rakaat lima menit itu pun ayatnya safihis ama alataka kalau ayatnya wal asri ina atau ina dua menit cepat Tuh lihat Sholat Hidupmu satu hari 24 jam 5 menit untuk yang menciptakanmu Harus bisa Ini Sholat Habis sholat Baca doa Selalu biasakan baca doa Siapapun orang Mau sholat di masjid Di musola Di kantor Di rumah ...habis sholat... ...selalu biasakan baca doa. Minta'lah bisa kuberi kata Allah. Maka... ...berdoa. Kalau sholat... ...bahasa Al-Quran. Tapi doa... ...boleh bahasa apa aja. Allah maha tahu dengan sejuta bahasa. Kalau sholatnya... ...bahasa Al-Quran. Tapi doanya... Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa daerah. Boleh. Doa pakai bahasa Arab. Anak majlis, anak pesantren baca doa. Ya Rob, Allahumma ini asalukal afiyah, wasalukal tama mal afiyah. Bagus. Ya Rob, Rabbana atina bidunya hasanah cakep. Orang asing, orang bule, baru seminggu masuk Islam. Yus amat juga belum bisa. Dia baca doa, pakai bahasa Inggris. Ya Rob, good bless. I am together forever. Bule ini bule, boleh. Orang Jawa, boleh. Bule boleh Jawa, kagak. Orang Jawa baca doa, boleh. Ya Rob, enggak, enggak ya Rob, enggak. Oh, jawab nengah, <laughs> jawab nengah Boleh, boleh ya. Ngaku ya Allah, ni gua ni gua ni, ya enggak. Sunda, boleh. Ya Rob, aing kicing way, aing 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 aing. Nge, nge. Nge, boh, boleh. Padang, boleh. saya Nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi. Anak Kiai Abdullah Syafi Betawi. Istri saya bukan orang Betawi. Orang Padang. Pedes gue telan juga. Lo bayangin doa. Dia baca doa. Orang Padang baca doa. Dia roh, awak mengangung. Awak dirantau, tak berpiti. Piti ameh. Piti ameh. Oh boleh, boleh baca doa, Betawi, boleh baca doa. doa, Betawi cuma baca doanya ngeluh mulu. Betawi tuh udah, Betawi kalau baca doa ngeluh mulu. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, Ya Allah. Kemarin ngawinin anak rugi, dua juta, ngawinin dua juta yang kondangan 20 ribu rugi Gue tahu loh. Maka selalu habis sholat Baca doa Subuh, johor, asar Maghrib, bisa Lima waktu Buktiin Kata hukama berkata Lisanul hal Lisanil Fakta lebih pasti pengucapan Buktiin Jangan ngaku Umat Nabi Muhammad jangan ngaku KTP Islam kalau sholat kagak. Yang pertama, orang yang sholat dia akan dapat sapat Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang bakti sama orang tuanya. Orang kalau nggak bakti kepada dua orang tuanya dia tidak dapat sapat. Ku kata Nabi di hari kiamat Kalau nggak bakti Sebab jujur saya katakan Hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada Betul nggak? Hidup yang paling enak Ayah masih ada Ibu masih ada Enak minjem duit nggak bayar Gue kasih tahu loh Minjem duit nggak bayar Paling enak nih kita kredit motor, ya enggak, motor kredit Yamaha NMAX motor baru DP 3 juta bulanannya sejuta ratus. apa balik dibagiin, keluar dari gang NMAX baru ketemu orang Betawi, orang Betawi senang dia tetangga punya motor baru, tuh orang bertahu, suka dia tetangga punya motor baru, kagak ngatain, dehem doang, tahu dehem, ehem, motor baru nih, paling tiga bulan diambil ambon, gue kasih tahu loh, ngatain kagak, nenek doang ketahui, pinjam duit orang tua, tapi sekarang belum bayar, paling enak punya orang tua. Maka dari itu, wahai anak, bila kau ingin dapat sahabat Nabi Muhammad, sayangi dua orang tuamu, cintai. Allah berfirman di Al-Quran, wahdahurrobbuka aladak butuhillah iya, wabil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik. kepada kedua orang tua kita maka orang yang hadir semua wajib mencintai kedua orang tuanya jujur ada kalimat eksana ditafsirkan oleh ulama bimakna eksana cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu itu artinya eksana cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Contohnya begini. Bulan Ramadan, ibu kita ngasih sirup marjan sebotol. Yang merah pandan wangi, rasa kokonut. Kita balas yang hijau, rasa melon. Berarti ibu dengan anak saling mengasihi dan saling mencintai. Betul kata Nabi, tahabu tahadu, saling memberi. Tapi kalau eh sana beda. Ibu ngasih satu botol, anak bales tiga botol. Tuh begitu anak sama orang tua. Apalagi tiap bulan pakai sembako, cakep. Antri orang tua, tepung terigu cap kunci. Gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango. Yang mahal buat orang tua cap bango, jangan nasional. Emang warteg, bawain orang tua, giant boleh bangkrut. Warung Madura masih buka, gue kasih tahu loh. Giant raksasa Malaysia, bekerjasama dengan hero Group bangkrut. Gara-gara Madura buka 24 jam. Ini kenyataan gue ngomong nih. Ini kenyataan, gitu gak Giant raksasa hero, bangkrut. Gara-gara Madura buka 24 jam. Coba lu bayangin. 360 hari Madura setahun tetap buka. Gila Madura. Hari kiamat setengah hari. Wah hebat coy. Luar biasa. Coba lu bayangin. Saya kan mengetahui. Saya pelajari ini. Kenapa dagang maju? Bayangin coba. Pagi Istri jaga, suami tidur. Malam, suami jaga, istri tidur. Punya anak, gila Madura. Kapan yenggolnya? Oh, coba lo, loh bejo. Luar biasa. Jujur, mari sayangi kedua orang tuamu, cintai kedua orang tuamu. Saya katakan, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Nih sekali saya katakan, hidup nggak enak kalau orang tua udah nggak ada, ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak. Kenapa? Jujur, orang tua kita kalau nggak ada nggak enak. Sebab apa? Karena hidup ini sepi kalau nggak punya orang tua. Jujur saja. Kenapa? Saudara berlima, ya saudara, jangan luar pin udah. Saudara apalagi lebaran, ya saudara luar pin lebaran ya bapak ngada, ada ibu nggak ada ya tengik yang kaya kaya yang miskin awet luar biasa maka dari itu kita berharap kepengennya Nabi berikan syafaatnya di hari kiamat baktilah sama orang tuamu kalau orang tua usianya sudah 70 tahun nggak lama lagi menghadap Allah kalau usianya 70 tahun Enggak lama lagi menghadap Allah Wahai anak Mari bakti Mari sayangi ayah ibumu Kalau enggak punya orang tua Enggak enak itu Yang ketiga Kalau ingin dapat syafaat Nabi Jauhkan maksiat Jangan berbuat maksiat Yang pertama Jangan main judi haram hukumnya judi dulu orang main judi pakai kartu gaple main kiu pakai duit berempat main kiu-kiu empat-empat yang aku kalah oh, gila gua kalah, lu kalah, lu kalah, lu kalah setan yang menang main judi sekarang Orang main judi pakai handphone. Luar biasa canggihnya dunia. Slot. Gius. Bonanza. Gila coy. Main judi coy. Kagak ada orang kaya dari judi. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya orang kaya dari judi. Yang ada bangkrut Mobil jual, motor jual, kulkas jual, TV jual, bangku tamu jual, pak tidur jual, rak piring jual, legak rumahnya ke mushola. Kenapa main judi? Jangan main judi. Nabi tidak berikan sapatnya kepada umatnya di hari kiamat. Yang berikutnya minuman keras. Jangan mabuk-mabukan Sebab dengan mabuk itu Iman kita copot Akal kita hilang Saudara bisa dibunuh Bapak ibu bisa dibunuh Kawan bisa dibunuh Pacar kita Kekasih kita Kita potong palanya Kita potong tangannya Masukin karung Disolasi eh mutilasi kenapa mabok tapi orang mabok begini banyak minum whisky sebotol nggak mempan bodrek 8 paramek 7 panadol 12 Air mawar 2 botol modal jujur nih orang sekarang pengen mabok bikin oplosan coca-cola campur oli bekas rontok dan tunggu. tapi kata Allah orang yang biasa minum mati gak keburu tobat aku sediakan pabrik minuman di neraka Nabi bersabda Qawlaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa man madhamu minum khamrin saagallahu ya malqiyamah min nahrul ya Rasulullah wa ma nahrul buta. Golanakrun pi jahanam tadrimen purjelmu misat. Barang siapa yang terus minum mati enggak keburu tobat masuk neraka jahanam. Minum kutoh yang mata airnya, sumber airnya dari perempuan-perempuan dunia yang melacurkan dirinya, yang menghosteskan dirinya. Ancur dia punya kemaluan pelacur dunia. Keluar nana dan darah di neraka jahanam. Diminum sama orang yang mati Sebab minuman keras Nggak keburu tobat kepada Allah Allahumma fashad Ya Rabbi Aku sampaikan hadis ini Allahumma fashad Ya Rabbi Aku sampaikan hadis ini Mudah-mudahan orang yang biasa minum berhenti Dengar hadis ini Minumlah yang tidak dilarang oleh agama Minum air mineral boleh teh botol boleh makanannya apa saja minumannya teh botol boleh coca cola boleh di mana saja kapan saja siapa saja minum coca cola tuh dagang begitu pemadam kebakaran kantor lu baca pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam oh. kantor penggadean lu baca dong Penggadean mengatasi masalah tanpa masalah justru masalah barang gue bego tuh kantor. Mari tiga hal ini kita sholat jangan tinggal bakti sama orang tua jauhkan maksiat Nabi berikan sapat pertolongan di hari kiamat. Yang udah-udah itu agama mulianya Allah. Yang sudah-sudah kita tobat yang dulu nggak pernah sholat sekarang harus sholat sebelum kita meninggal dunia biar bisa tobatan nasuha Allah maha pengampun selama ruhmu napasmu belum sampai korokorok di tenggorokan minta ampun ya Robi aku kepengen sholat lima waktu kalau aku kembali aku minta husnul khotimah Mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan penawar sifat buat kita. Mudah-mudahan yang hadir semua insya Allah meninggal dunia husnul khotimah. Mulia hidupnya, berkah hidupnya, bakti dengan kedua orang tua kita. Bikin senang ayah ibu kita. Jujur saya katakan hidup gak enak gak punya orang tua. Gak enak hidup. Hidup gak punya orang tua gak enak. Mumpung dia masih ada Bikin dia senang Beliin apa yang dia suka Martabak telur, beliin Martabak telur, beliin Bang, martabak bang Telur bebek tiga Daun bawang di Marau Dikocok daun bawang mulu antri ke orang tua Assalamualaikum, waalaikumsalam Cium tangan Ayah, martabak ya Bu, ibu Anakmu martabak, ambil piring ceper. Martabak pakai piring ceper, jangan mangkok, menjengkang, Pakai piring ceper. Bapak kita makan martabak. Lu dari mana pulang kerja ya? Alhamdulillah. Lu bawain gua martabak, gua senang. Kaget bapak kita. Ya Allah, martabak tebal banget. Don bawang mulu. Tapi senang. Ayo bikin senang. Kapan lagi satu saat kita meninggal dunia nggak enak nggak punya orang tua. Sekian kurang lima maaf saya tinggalkan tempat ini karena saya mau ceramah lagi ke pasar rumput Jakarta Selatan. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.